Iya, Bu. Kenapa, Bu? Sare wae. Jam seberapa ieu? Disiplin atuh. Ini Bu Linda, ibu kos paling bawel sekota Bandung. Baterai di mulutnya seperti gak pernah habis buat ngomel. Hatur nuhun, A, Bu Kenang. Sami. Mangga, A. Mangga. Apaan nih? Ingat semesteran, ulah bobogohan, wae. Dari mana kalian jam segini baru pulang? Tadi abis bikin tugas, Ibu. Ya, abis bikin tugas. Ya. Bukan bawa alkohol kan, Bu? Sudah berapa hari nggak sikat gigi? Sikat dari pagi. Sikat gigi makanya. Biasaan. Iya, naon? Suntikan, Bu. Suntikan ke naon, ha? Jangan macam-macam. Sekali kamu pakai beginian, hancur masa depan. Buat nyampur cat, Bu, biar nggak berantakan. Awas kamu. Paling bawel, tapi juga paling baik. Apalagi pas tanggal tua. Kalau lapar gimana bisa belajar? Makan. Nih minum. Ketika kami sakit. Lebih baik pahit daripada sakit. Gak bisa kuliah, sayang duitnya. Habisin tuh. Atau saat istimewa yang selalu kami tunggu, Imlek. Mario, dunia sudah kebanyakan pemalas. Kamu rajinlah, biar beda. Ari, jangan kecewakan cita-cita yang sudah kamu pilih sendiri. Maneh teh minder. Yang lain wisuda diantar orang tua, naik mobil, ulah cengeng, besok sampai ibu aja, naik andong. Dan di saat kami membutuhkan orang tua, sejak kami berpencar pun, Bu Linda tetap menganggap kami anak-anaknya. Tetap galak kalau kami tidak telepon saat Imlek. Dan Imlek tahun ini, kami memang tidak akan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau si pacar deh. Udah lama ya. Cantik ya. Kamu pintar pilih istri. Kali ini cucu nenek ini. Nenek kamu. Nenek. Iya. Nenek kamu ada tiga. Yang satu Popo. Nenek bisa kungfu nggak? Oh bisa. Iya. Ayo langsung kita makan. Ambil nasinya dibakul. Magic jar yang lama rusak. Magic jar yang dulu itu. Iya. Yeah.
harusnya Nek udah dimuseumkan. Mana yang harus dimuseumkan? Mana teh langka. Ayo. Kita makan, ayo. Ambil ya ngomong ya udah kalian minder kayak gitu bisa. Bu Linda, pakai bukang apa? Dua-duanya magic jack, Bu. Banyak amat. Iya, anak saya dua. Pasti mereka yang beliin. Iya, inilah kami anak-anak Bu Linda. Aku Ari Jawa dan Mario Ambon. Keluarga tak harus karena pertalian darah, tapi juga pertalian hati.